Dalam perkembangan lain, pemain persoangan lelaki negara Li Zijia yang terselamat daripada penyingkiran BAM masih mahu mengekalkan impiannya tahun lalu untuk bergelar 10 pemain terbaik dunia. Kejohanan Pro 2 Malaysia masa 2020 bakal mempertemukan Zijia dengan pemain ranking keempat dunia Anders Antonsen dari Denmark pada pusingan pertama. So, last year saya pun ada temu dia dua kali dan dua kali pun kalah. Then so saya harap this time pun dekat Malaysia kan. Then so harap saya boleh ambil home win advantage ni dan dapat buat upset lah. Bagi Aaron Chia pula, pemain bergula lelaki yang juga terselamat daripada penyingkiran BAM menganggap tanggungjawab sebagai pemain senior kini dapat digalas dengan baik walaupun tanpa pemain berpengalaman yang lain. Kita dulu ada Sam Keong, ada EU senior yang masih kita masih strong lah. Tapi bukan maksudnya sekarang kita tak strong. Hanya kita sekarang kena lebih lebih positif untuk face semua keadaan. Aaron Chia bersama pasangan bergunya So Woyik akan bertemu rakan senegara Gong Yi Govishem dan juga Tan Vikyong pada pusingan pertama kejohanan. Perdua Malaysia Masters 2020 merupakan kejohanan antarabangsa pertama dalam kalender BWF bagi musim ini bermula Selasa hingga Ahad.